Oke, kita mulai live streaming. Oke, kita hajar di sini, kita hajar new game. Fighting spirit. No, put stop here. Kita memang archer. Itu elit juga.
Itu tetap mana kan? Oke. Pasukan berani jihad. Waduh, kuda banyak banget. Kudanya Lorenzo. Lorenzo. Agak susah ya kalau misalkan masuk pada ini pakai kuda misalnya. Gue harus punya nih kepala ini, gue harus punya kepala ini.
misalkan ada kata quote mampus nih semati auto die. Ini tadi 300 ya, 300 berarti kita nyerang yang 210, yang defend 90, yang di bagian atas itu bisa nyerang langsung. Mati satu, mati dua. Oke, tadi gue sudah dibagi ini. Oh.
kita berhasil melakukan kota ini. Wow, yeah, hell yeah, hell yeah. Posisi kayak gini rame banget pasukannya. Pasukannya rame banget, musuhnya rame banget tuh. Sengit banget pertarungannya juga. 58, 57, 55. Oke. Oke, ini masih lawan tombak.
Pembawa bendera tuh. Pembawa bendera keren banget. Mereka dapat takut, kita dapat takut. Takut itu, takut bisa nyerang teman kita sendiri. Berbahaya juga sebenarnya. Depan jatuh, mati. Teman sendiri mati aja sempat takut. Bisa membunuh teman sendiri guys, seperti aslinya kayak gitu. Tuh anjing jatuh langsung. Empat lagi, ayo hajar empat lagi. Tiga lagi nggak mati masih gila. Dua lagi. Pasukan gua habisin. Oke, menang juga akhirnya. Tipis banget gila. Hero 172 musuh 155. Ngeri. Pasukan emang selalu mati guys. Oh, hadiah perang mantap. Gua suka ini. Baju sama tameng ada tulisan. Vendori things langsung kita pakai bajunya. Oh, tamengnya kita pakai. Oke, okay. keren guys. Kita jual 18.000. Retro soldier. Soldier biasanya kita harus. Tell us about yourself. Produk pekan. Oke, di sini kita tetap sebanyak ini. Air primer, oke, siap. Kita nyari pasukan yang biasa dulu. Tadi pas ada keterangan tas langsung refresh food. Oke, foodnya punya. Tolong jangan set ini, jangan setup cam. Ayo tolong. Leadership banyakin apa akurasi. Tolong kakak. Oke, hajar aja itu. Mantap 200. Hajar aja guys. Pantasan perang itu luar biasa. Gue bisa dapat baju guys. Baju mahal itu. Gak apa-apa kita mati. Yang penting
pas dia ini kalah atau pas menang, atau pas kita menang, pas kita ke server, saya kan kayak tadi biasa itu buat kalian biar naik levelnya cepat. Ya, itu udah pakai baju ini kan, kalau ini panglima Allah Akbar. I am dying. Karena gua Rocky, jadi gua rekrutnya Rocky ya Rocky aja dulu. Musuh singa satu, bantai. Iya, kita menang. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Oke, kita dapat kepalanya sama kaki sama tombol. Oke, inventor itu penting. Kepalanya ini kita pakai ini. Lihat, ternyata belakangnya ada kaki. Oke, 10.000 lagi dapat. Sini weaponnya kita beli sword. We'll be right back.
mati coy. Buset, lihat musuhnya. Ada pakai kuda, gua enggak ada kuda coy. Tadi pas kayaknya gua ketusuk atau kena ini kepampul. Jadi kayak lepas gitu. Dia lebih pro dari gua. Gua mau mati, dia belum. Di standby. Sambil ngeluarin panah, nembak-nembak gak jelas. Oh, musuhnya 70, kita 70, musuhnya 60 gitu kan. Nah kalau misalkan udah kalah, dia ini ke next fight. Jadi kayak nggak kayak gini nih kan,
reinforce kayak bantuan-bantuan. Jadi kalau misalkan yang pertama dia ini, kalau misalkan ini kelar kayak mati, habis di musuh langsung next fight lanjut ke tahun selanjutnya. Misalkan pengen main lama itu ya nyari-nyari kayak di kota itu kayak tadi yang pertama kali itu harus keliling-keliling kota, stroll the city. Thank you.
Gue belum ada quest ini, belum ada quest. Belum. Thank you.
pulang. Mamure. Oh my god. 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 You lost the ball.
120. Fill up the garis support before tsunami. Maaf. Yeah.
bikin objektif. Ayo, Allahu Akbar, takbir. Kagak, ini ada pasukannya belum mati. Pasukannya belum mati. Selama pasukannya masih hidup masih masih bisa lah. Aduh, mati lagi. Archer gua.
Oh, itu selaku pasukan standar semua ini.
2 lawan 3 ayo. Panah. Cok. Jangkroyo kan kalau misalnya
depan.
Wah ini kilang ini. Infonya kurang terus.